Lah akhirnya kadang-kadang ngeten jenengan nek ente kok Gus kula niku ngaji ono anu mboten nanti diuji sing apa kare kowe. Ora usah diuji kowe iki mesti salah. Lho dak ngenteni ujian. Wong diuji niku sebabe memang yo Gus Allah pon ngukur iki wong iso. Iso nggarap mboten usah. Kita jenengan diuji, wis ora mungkin Pak Ustaz. Jadi potongan-potongan ujian itu mesti gak iso gak lani gak diuji dan jenis yang diuji kalau itu syukur ini aku saya semua yang diuji tenanan aku badai ini aku bisa munggah tenang dan jenis rapat yang diuji murid ini serai iso munggah serai iso apa meneh terus nyuruh saya harus bisa tekan ini Gusti Allah tanpa jalan yang sangat berat gak bisa. Jadi uang sing iso teko ning Gusti Allah, minimal uang sing nate dikeplek ning ali Gusti Allah. Ayo. Rumangsa jenengan wis nate dikeplekne. Berarti yo arep munggah tenan.